Halo YouTuber, gila ini saking enaknya saya dikasih ngicip tempat duduk yang ada ini desainnya dari Rosalia ya Pak ya. Rosalia. Coba. Habis makan siang leyeh-leyeh ya toh disuruh ngicipin desainnya Pak Roso ini. Wah. Enak banget ternyata ya. Dan ini saat ini baru yang ada Rosalia ya. Rosalia dan Anda kalau mau ngicipi bisa naik yang double decknya ya berarti ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas jenis-jenis bangku, pekledingnya seperti apa dan ukurannya ya. Ini tadi yang kemarin saya bilang dikasih layoutnya ya, bangkunya seperti apa. Ini nanti kita akan coba. Dan ini bisa langsung di print cepat. Artinya apa? Ready timnya Pak H itu kalau diminta custom mereka udah punya dan bisa langsung bikin dan hampir 95% akurat. Ya. Oke, sekarang kita mulai dari tempat duduk yang ada di sini. Itu tadi paling kecil ini berarti untuk nganu ya, Pak. Medium 210 ya. Medium 210. Oke. Pak, ini tinggi juga nih. Tingginya sama kayak saya. Cuma bobotnya kita beda. Beda kelas ya. Beda kelas. Kelas berat ini kelas. Ada meteran, Pak. Ya, ada meteran? Meteran selalu ada. Oh, nih contohan teknik nih. Meteran ajaib. Meteran ajaib ya kan? Oke, nah ini saya tak pinjem. Ini lebarnya berapa ini? Kalau yang ini? Ini lebarnya adalah di 39 cm per satu dudukan. Wow. Lebar total di sini adalah 85,5. Dua ini ya sampai sini ya? Dengan ada rongga di sini karena ini ada kuas. Oke. Okay. Wah ini kita kayak ujian skripsi ya toh, dicoba, katanya 39, kita lihat ya. Coba diukur apakah pas 39. Dan bener nih. Wow. Berarti ya? Benar-benar mengerti produk ini. Berarti di sini 85 ya? 85, 85,5. Tapi dengan ini ada ruangan dikit di sini. Oh iya, 85 ya. Ini supaya tuasnya tetap bisa main. Soalnya ini kalau terlalu mepet dinding kita hitung di ini 84,5 situ. Di sini kepepet nggak bisa. Susah ya operasionalnya ya. Nggak bisa main ini harus tetap ada ruang. Oke. Ini berarti kalau 85 terus dinding dalam itu berapa ya kalau ya? 195 meter 95 cm. Kan dinding luar 20. Potong 7,5 untuk dinding. Ya, jadi sekitar 195. 195 kepotong 85 kan 125. Berarti gangway-nya sini 25 ya? Kecil sekali. Agak mepet ya. Tapi kan standarnya seperti mepet. Itu karena base medium ya. Standarnya seharusnya tidak demikian, tapi bisanya demikian. Karena dulu dulu kan boleh. Waduh ini ngomongnya enggak enak. Enggak apa-apa, zaman jahiliyah, sekarang udah enggak. Dulu ya, kan di 220, Pak. Bisa 220 ya? Dulu 220. Okay. Sehingga lorong sesuai 35. Ya, dulu base medium. Ya. Saya enggak punya medium yang itu soalnya. Saya mainnya langsung F. Oh, F8000. Jadi itu di 23 kemarin yang kita ukur ya. Iya, 23. 23. Jadi cukup longgar. Gangway-nya tengah. Dulu di situ. Makanya lorong masih oke. Ya. Dengan berjalannya waktu sebenarnya memang aturan yang betul itu adalah 210. Begitu di 210 kan kita harus korban di mana lorong. Karena kalau ini lebih kecil dari 39 atau ya kita ngomong standar 40 cm lah. Ini aja se tadi apa? Saya lightweight ya. Lightweight ya. Lightweight aja kita duduk. No. Pas. Ya toh. Kalau saya kalau ini dikurangi lagi, yang duduk cuma 3/4, tinggal 3/4. Iya. Pokoknya yang 1/4 coba di luar. Duduk berdua, Pak. Coba duduk berdua. Lah, ini kalau nah, naik duduk berdua. Ini bahasanya ini Pak Hay kan
pas ya toh, nggak makan tetangga. Saya ini kalau nggak makan tetangga, ya makan geng gue. Ini makan geng gue, Pak. Ya, jadi memang ini sudah minim sekali kalau kita lagi nggak mungkin bisa duduk. Nggak manusiawi lah ya. Nggak manusiawi lah. Oke, berarti ini yang untuk kelas medium. Tapi kalau yang kelasnya medium sekarang kan ada yang kelas FC atau kelas OF 917. OF 917. Ini oke. Lebih besar dikit. Malah bisa lebih besar lagi. 42 cm. Oke, kalau yang jog standar 22. Standar 22 itu yang memang menurut saya paling standar manusiawi itu di ukuran 45. Ini 45 ya? Ini 45. Ini yang paling manusiawi itu ini. Standar manusiawi. Standar manusiawi itu di sini. Oh, 45 nih. Ini standar manusiawi itu di sini. Oke. Ini tadi 39 ya? Itu 39. Nah, ini orang duduk biarpun bersentuhan tapi ya masih oke lah ini ya kan. Apalagi kalau pacaran itu enak, pas. Ya, gitu. Enggak sumuk tapi enggak terlalu jauh. Ya. Oke, di atasnya ini berarti kelasnya yang mana? Di atasnya ini adalah kelas ukuran ini 49 cm. Oke, yang ini ya produknya. Yang ini. Ini dipakai untuk juga biasanya bangku 22, tapi kebanyakan untuk reguler. Oke. Karena mereka butuh jarak jauhnya. Oke, ini 49. Cuma kebetulan ini di custom. Banyak teman-teman minta gimana caranya ini dimasukkan ke HS. Oh, berarti ini bisa juga sebagai kursi HS ya? Kapten. Jadi 4 kapten sama 3 belakang, cuma 7 seater. Oh, oke. Okay. Ini di custom untuk HS, tapi ya? Sebenarnya aslinya adalah bangkunya base bangku 22. Oke, okay, kita akan ukur ini 49 cm. 49 benar sampai di sini. Nah, ini loh berarti saya lulus ujian ya? Wah, lulus ini. Sudah 3 pertanyaan dijawab dengan tepat ya toh. 39, 45, ini 49. Nah, sekarang tak icipin. Jadi ini asli adalah bangku 22 base untuk AK. Cuman karena ada permintaan teman-teman base kan banyak punya HE juga. Ya. Minta, Pak, tolong dong bangku base ini bisa enggak diaplikasi untuk HE? Oke. Ayo kita coba. Berarti kalau ternyata, ini penumpang banyak yang cocok. Ini 49 dibuat dua-dua seperti itu. Lalu gangway-nya sisa berapa kalau di bus? Aduh, jangan aja. Sama rotok mepet sedikit gitu ya. Bukan sedikit, mepet memang. Mepet memang. Ini 49, 49, 50. Hitungannya adalah dia di angka 105. Ini naik 2 gini. 2 set. Ya, 105. Ya, kali 2 kan 210. Base cuma 235 dalam. Aduh, kan sisa 25. Ada salah satu trik dari teman-teman, lengan dinding dihilangkan. Ya. Yeah. Tapi itu juga kan nggak bantu banyak. Paling cuma bantu 1 cm, 1 cm, mungkin di angka 27-28 lah. Tapi menurut teman-teman yang main di akap, mereka bilang bahwa kalau perjalanan jauh kan lebih banyak mereka duduk, Pak. Betul. Ketimbang mereka mondar-mandir di lorong, beda sama wisata, tempat wisata satu turun naik. Kita kan sekali duduk paling sampai nanti tempat makan, turun makan, naik lagi sampai ke tempat tujuan. Jadi mereka rela untuk ya jalannya sempit dikit lah. Sempit dikit tapi masih mondar-mandir masih aman. Kecuali yang beser, sering kamar kecil. Ya, itu yang sedikit banyak agak susah ya. Gitu. Oke. Ini untuk AIS. Ini 49. Ada lagi kelas di atasnya itu? 49 yang gendut. 49 gendut adanya di bawah. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, nanti kita lihat. Yang lebarnya di atasnya ini berarti mana? Ini. Oh, ini. Ya boleh sama. Ini. Ini 52,5. Gila, 52,5. 52,5. Gua ada di tes lah misalnya. Aduh, ternyata betul. Oh, bener ya, 52,5. Iya. Ternyata masuk, tapi ya curang kan itu dia yang pegang kuncinya. 52,5 ya, coba kita lihat ya. Wih, wah guys, aku merasa slim di sini. Ternyata slim itu gampang, tanpa obat, tanpa olahraga yang menyiksa, tanpa macam-macam lah, dan hasilnya terasa seketika. Pakai bangkunya rimba kencana lu ya. Coba ini ya, iklanin Pak, berarti 96 ganti ini. Nah itu ya, seperti pembahasan yang kemarin ya,
antara bisnis dan kesenangan itu kadang-kadang harus ada batasnya. Banyak orang yang beli ini Pak ya. Juga buat kursi rumah loh, aneh. Loh memang. Kalau kalau ini buat rumah, kalau yang sebelah ini agak kecilan, tau nggak buat apa? Buat apa? Kursi gaming. Aku baru mau ngomong. Hey gamer, ini berapa sih harganya? Boleh nyebut angka nggak? Apa? Boleh nyebut angka nggak? Kira-kira? Satu saat ini, ya kurang lebih ada di angka 7.150. Satu saat ini? Sama ini? Ya. Kalau nggak pakai ininya? Oh ini memang harus saat gini ya? Satu saat ini. Oh, 7 jutaan ya? 7 jutaan. Bisa custom loh. Ini bisa ada USB-nya, bisa ada apa? Colokan. Colokannya listrik. Terus ya, bisa. Guys, gaming Anda. Oh, dilepas. Ada ini meja. Ya. Guys, Anda kalau gaming. Nih ya, gamer-gamer. Bentar, ini bukanya kepiye? Nah, sih. Nih, gamer-gamer yang suka dimarahin mama, perang sama mamanya waktu jam makan, sekarang Anda punya solusinya. Pakai kursi ini. Tarik. Ya toh? Pakai tarik ini gini. Set. Aduh, enggak cukup. Oh, ini ternyata bisa disetel. Kalau gini enggak cukup, gendut. Ya toh? Maju dikit. Wah. Ayo kamu main game terus, kapan makannya? Bawa sini mah makannya. Wah, makan sambil. Ada juga, ada lagi. Spek khusus kemarin teman kita dari Makassar. Ini masih bisa dibuka lagi. Wes, di sini Galaxy Tab, iPad, di sini buat makan. Gila. Dan itu custom ya? Custom. Dibuat di sini, buat di sini. Itu guys. Jadi gamer-gamer yang sultan. Sorry ya, kursi gamenya berapa sih? Cengarang gila sih. 3 jutaan. Hah? 3 jutaan, 3 4 jutaan. Oh, kan. Berarti kita bisa ketawa dong. Hey, gamer-gamer sultan. Udahlah, waktunya ganti ini ya. Ada di atas langit ada apa, Mak? Di atas langit. Belum pernah ke atas langit. Enggak mau buru-buru ke atas kita. Enggak mau buru-buru ke atas. Di bawah sini enak, Setelah corona aja kita balik. Oke. Sip, jadi ini tadi dari yang 22 untuk medium bus, 22 standar, naik lagi itu 49, ini 52,5. Oke, ini kelasnya ini semua. Ini cuma beda bahan aja. Ini bahannya pakai imitasi, ini bahannya pakai bulu. Oke. Di video yang kemarin kan kita bilang soal komponen. Artinya misalkan base-nya ini, bawahannya ini sama yang ini pasti beda ukuran. Pasti beda. Ini sama itu beda juga. Kalau basicnya sama. Basicnya sama. Cuma beda ukuran karena beda lebar. Terus istimewa kita memang kalau kita balik dari bangku kita ini sepanjang ini adalah rel. Oke. Sehingga tujuannya adalah untuk kalau kita pasangkan di beda karoseri, ini bisa menyesuaikan nanti. Oh gitu. Jadi kan memang kita bikin lonjoran panjang untuk beda base, beda apa, beda ukuran bangku dua-dua untuk big bus, bangku ini memang beda lebar. Ya. Tapi di bawah sini kaki, kaki itu bisa kita mainkan. Oke, kita bisa lihat. Oh, kok dibuka gini? Nah. Oh, bagus banget ini. Jadi untuk karoseri tertentu, ini ya, misalnya beda lebar. Berarti kakinya ini yang bisa dimainkan kan? Bisa digeser. Geser gini ya. Jadi duduannya ini bisa digeser. Ini berarti komponen ya, artinya kalau kaki ini rusak, kropos, bisa ganti ininya dong. Ini mainannya orang teknik ini guys. Kalau enggak bisa. Biasanya orang kita apa? Modal nekat dilas we, kakinya las-lasan we. Dibor di lantai langsung. Tuh, nah dibor di lantainya oke. Yang kakinya ini loh. Nah, ini gesernya ini yang kesini susah. Jadi untuk beda karoseri, untuk apa kan beda jarak rel. Itu bisa. Nah sekarang ini bisa copot ya? Bisa copot untuk kebersihan dan perawatan. Bentar. Tarik. Jangan khawatir. Tarik ke depan atau ke atas? Ke atas. Jadi untuk kemudahan perawatan, ini gampang banget ditarik. Ini dibersihkan. Ini dibersihkan. Udah bebas debu, bebas kecoak. Pasang lagi ya? Pasang lagi. Nah ini sama itu beda keduanya.
beda dudukan secara konstruksi sama. Oh, beda karena beda lebar. Lebarnya ya? Beda lebar. Oke, kita copot ya. Spoman gaweannya barbar lah, di tempat ya. Orang ya barbar aja. Oke, sekarang kita akan lihat bedanya ini sama ini. Yang dari bawahnya kelihatan banget. Ukurannya beda. Ini kakak. Ini ya, jadi kalau kita nggak jajarkan gini, ini dibedain lagi. Kakaknya lah. Ini bisa copot juga yang ini? Ini bisa copot juga. Gila ini. Ini kakaknya lagi. Berbagai beda ukuran. Wah. Ada ukuran tengah-tengahnya. Gila. Ternyata kita bisa barbar di tempat orang, guys. Jadi pilih yang mana? Ada lagi ukuran tengah-tengahnya. Ini nih. Ini yang FC ya? Ini yang FC sama 917. Ini yang lebar 230. Kok 230? Iya, Pak. Iya. Ini berarti 39. 10. Nah, 230. Ini baru big plus. Oke. Ini kan tadi 39. 42. Ini 42. Ya. 42. Uh-huh. Ini 45. Ya. Hey. Ini 49. 49 52 setengah. Jadi gini ya, kalau ini sudah terpasang di dalam bis, Anda enggak akan tahu bedanya. Didudukin ya pakai rasa. Rasanya kepiye, tapi dengan Anda lihat seperti ini, maka ini bisa terlihat memang speknya beda. Ya. Jadi Anda ada rupa, ada harga. Ada rupa, ada harga. Ada angka ya, loh. Ada angka. Ya enggak bisa dicuri, loh. Betul. Oke, ini dari tampak luarnya, tapi komponen dalamnya ini yang kita perlu lihat. Iki malah tak sai loh, gua ketut. Ini konstruksinya akan sama. Ini yang punya yang kecil, ya, ya kan? Ini yang standar, ya. Anda bisa lihat, ini komponennya seperti ini, tengahnya sama. Ini disuting nggak? Dalam. Oke. Sampai yang paling besar pun secara konstruksi sama, ya. Jadi ini memang yang dibilang Pak Hai tadi. Bahwa secara komponen, beberapa komponen bisa saling tukar ya? Ya. Contohnya gasnya ini sama itu pasti sama. Beda kepanjangan. Oh beda? Beda. Nek sama ini? Itu sama, kayak ini sama. Nah, berarti untuk yang standar ini sama. Kalau yang ini karena emang size-nya terlalu sama kecil. Kalau yang ini beda Newton. Newton itu apa? Kekuatan gasnya. Oh. Karena dia untuk menyangga beban yang sama berat, ya? Berat berapa. Sandaran yang lebih ringan. Oh berarti ini sama ini beda dan Newtonnya. Oh berarti ternyata teman-teman kita kalau beli gasnya ini jangan lupa nanya Newtonnya. Mungkin saya sering ketipu di situ. Setrum dan Newton. Jadi kelihatannya lupa sama begitu bagasi dibuka dia nggak mau naik. Oh. Iya dia 750 saya turunnya 850 jeblek di sana. Oke ini ilmu lagi ya jadi jangan cuma sales gas datang, oh ini sama pak, duduannya sama persis plug and play ya. Plug and play, plug nggak bisa di play tapi iya, nyukolnya kurang ya. Ini ilmu lagi. Oke, ini udah dilihat dari segi ukuran, kemudian sekarang kita lihat dari segi backlightingnya. Ini ada yang berbagai macam jahitan. Oh, ini jahitan apa pengaruh? Jahitan cuma pengaruh terhadap keindahan. Oke, kalau jahitan itu kan selera. Jadi kita nggak usah ngomong. Tapi maksudnya jenisnya ini. Ini adalah ya. Ini apa ini? Ini invitasi kalau boleh nyebut merek. Boleh. Ini MBTEC. Oke. Okay. MBTEC komisi langsung ya ke Pak Hai. Kalau okay. Ini kalau boleh nyebut merek lagi ini boleh. Majesta. Majesta. Oke. Okay. Terus kalau ini kan backlighting yang kita bilangnya imitasi. Imitasi. Nah, itu pun mereka tuh kadang nggak mau disebut imitasi vinil. Apa? Minta disebutnya vinil atau PVC. Oke. Okay. Karena imitasi kan kesannya palsu. Sorry guys, ini vinil bukan imitasi. PVC. Ini vinil asli loh ini.
PVC asli loh ini. Yakin? Teksturnya kulit ini imitasi. Kalau bagi ini asli. Asli kita ngomongnya. Kita pakai produknya selalu yang asli ya. Ini vinil asli. PVC lu vinil atau PVC sama ya? Sama. Oke. Okay. Terus itu. Terus yang ini. Nah, ini panjang masa ini. Anda yang dulu jadul-jadul pasti pernah ngalamin, sebenarnya dulu paling jadul ya tetap ini. Oh iya. Cuma dulu ngomongnya Oscar-Oscar ya. Oscar-Oscar. Iya. Betul. Sampai sekarang masih ada. Iya. Zaman masih bumbel, ya, ya. Tapi nanti kalau udah lama itu jadi keras. Iya, terus letek. Letek. Dulu saya paling waktu inget kecil itu apa? Cok nyoblos si pensil. Iya. Jeblos juga kan rasanya. Lego. Aneh. Lego. Lego. Memang semua orang punya kebarbaran dalam dirinya, ya. Jadi ini dulu Oscar, lalu keluarlah yang kain. Ludru, apalagi dengan warna yang warna-warni ngejreng. Waduh, istilahnya dulu warna stabilo. Waduh, itu rasanya keren banget. Keren. Keren banget, ya. Iya, betul sekali. Keluar dari karoseri biru bleret-bleret dengan segala motifnya itu. Yang paling ngetop dulu Ateja. Ateja. Ya kan? Ini apa? Oh, itu Ateja. Oh, ini Ateja. Ateja ya, komisi langsung nanti transfer ke nomor sekian-sekian. Ya. Tapi jangan salah loh, sampai detik ini memang Ludruk punya kenyamanan tersendiri. Betul. Betul. Memang punya kenyamanan sendiri, jadi masing-masing punya nilai plus masing-masing. Jadi kita nggak bisa, wah ini salah, ini benar. Betul. Karena saya pikir memang ini semua tergantung kondisi operasionalnya plus kebutuhan di daerah masing-masing. Betul, ya itu. Soalnya ada di beberapa daerah, misalnya pulau kita ambil di Medan misalnya, mereka kalau dikasih MBTEK kurang terlalu suka. Maunya? Kalau seperti Makassar, mereka lebih suka Ludru. Oke. Makanya dulu di tempat kami kan juga banyak Ludru. Tapi kesulitannya kadang orang kita ini kan pasti makan di dalam perjalanan. Ya. Remah-remahnya kadang masuk ke sini, ya. Itu pembersihannya sulit. Ya. Yang lebih sulit itu kalau ada tingginya. Betul. Ada binatangnya, udah ada serangga masuk. Dan Anda bisa tahu dulu kan, keluhan di sumber alam juga, wah banyak tingginya macam-macam ya. Salah satunya karena ini. Ya kan? Sampai dijemur, dibaikon, di apa-apain lah. Itu sangat sulit. Yang mati meninggal cuma yang hidup. Telurnya tetap. Dua minggu setelahnya telurnya netes lagi. Itu yang suka percobaan ilmiah, coba ya, telur ayam itu disemprot baygon, netes nggak dia? Iya. Bener kan? Kayaknya netes. Kayaknya netes ya. Sama telur tinggi juga, jadi itu jadi never ending story lah. Never ending story. Nah setelah kita beralih ke yang asli PVC kayak gini. Wah, direm sih ya tadi ngomong direm. Asli PVC. Kalau dibilang kulit sintetis bisa nggak sih? Kulit sintetis itu orang ngomongnya ya. Problemnya itu memang teratasi. Jadi ini udah nggak banyak keluhan lah. Artinya kalau ketemu kecoa itu wajar karena dia memang cari makanan. Ya. Tapi nggak tinggi yang misalnya kalau duduk terus wah nanti gatel-gatel. Vampir. Ya. Itu okay. Nah ini ya jadi. Ini tadi saya udah ngetes duduk. Kalau yang di sini memang rasanya lebih adem. Ya. Terus lebih ceket. Ceket itu apa ya? Jadi jok ini kayak bisa megang, ya. Megang tubuhnya. Enggak geser-geser. Kalau yang MBTEK itu bisa agak geser gitu loh. Ya kan? Apalagi ini kan sekelas yang ini ya, 52,5 ya. Yang 52 tadi kan saya terasa slim kenapa? Karena rasanya longgar. Tapi kalau yang ini duduk itu maklek, ya kan? Dan enak banget. Satu lagi itu nyerap keringat. Jadi kalau duduk lama di ini, di tadi ya, tadi ngomongin, ya. Itu pelan-pelan lama-lama kan basah, panas, ya betul. Keringat. Oke. Ya, tapi, itu. Nah itu memang itu tren silih berganti ya. Tapi ada yang langgeng, evergreen kalau orang bilang. Seperti apa? Yuk kita lihat. Sultan. Wah ini. Didudui oleh teman saya sampai dia enggak mau ganti nih, enggak mau geser. Permisi Pak, bisa nyoba Pak. Gimana kesan-kesannya duduk di kursi ini Pak? Aduh, saya sudah ceket semua di sini. Ceket semua. Mau berdiri susah ini. Mau berdiri. Udah duduk lupa berdiri. Ini, bentar, apa duduk aja? Ini? Oh ya tiduran ya.
ini kan bukan pemain base ya, bukan pengguna base. Jadi saya tanya, rasanya gimana? Enak, tenang ini. Apa yang bikin enak? Kan tadi juga udah ngicipin yang ini. Iya, ini kayaknya apa ya, enggak panas, terus di tubuh itu bisa ngikut, bisa mengikuti lekuk tubuh gitu loh, dengan enak gitu. Aneh loh, cuma beda bahan busanya sama. Bahan busanya sama. Konstruksi jok sama. Sama persis. Bedanya di apanya? Cuma pembungkusnya aja. Pembungkusnya ini apa? Ini kulit asli. Kebetulan atau leather yang memang udah grade tinggi. Okay. Gitu. Jadi bahan dalamnya sama, cuma beda pembungkus. Ya kita bilang tadi sintetis, kita bilang kulit asli, kita bilang bentuk. Feelingnya masing-masing beda-beda. Tapi secara ilmiah memang beda ya? Harusnya beda. Karena menurut saya juga istilahnya, karena itu kulit asli, bahan natural, maka dia mungkin... Dia punya pori-pori. Nah, oke. Terus, karena dia punya pori-pori, dia punya kenyamanan sekelas ludru. Karena kalau duduk lama, dia nggak panas. Oke. Nah, terus kelenturan kulit. Bisa mengikuti lekukan tubuh. Oh, itu nggak bisa ditiru pakai yang... asli PVC itu? Ada PVC yang terakhir, ya. Mereka keluarin, itu hampir mirip. Jadi dia itu hampir menyerupai kayak istilahnya napa, kalau di MB Tech nama dia adalah Carrera. Itu hampir mirip. Oke. Okay. Cuman kalau di Regency namanya Majesta, itu hampir mirip. Cuman kalahnya mereka, tetap mereka tidak memiliki pori-pori seperti kulit. Oke. Okay. Pori-pori kulit itu gunanya kalau kita duduk lama, kan nggak panas. Oke. Bedanya di situ. Nah, itu ya. Jadi ini dari pembungkusnya. Pembungkusnya. Terus konstruksinya, lah ini kalau pakai leg rest yang seperti ini, apalagi, wah udah enak banget. Ya kan? Iya. Kalau yang biasanya cuma ya leg rest yang di bagian peti saja ya. Nah, kalahnya kan tidak bisa menutup sampai habisnya tumit. Oke, dan itu sangat berpengaruh ya ternyata ya? Kalau jarak jauh sangat pengaruh. Jadi ini inovasinya bisa dibilang idenya Pak Roso ya? Idenya Pak Roso. Teman-teman, transportasi Indonesia ini loh, dibentuk step by step sama semua pelakunya. Ya. Baik owner base-nya, pembuat bangkunya, pembuat karoseri, bahkan sampai ke penumpangnya. Ini yang saya rasa nggak didapat di industri lain. Ya, ini sinergi yang harus kita terus kembangkan. Yes. Nah, ini dah dari kulitnya kan? Sekarang saya mau bahas dari konstruksinya ya. Oke, sekarang secara khusus kita akan lihat, ini memang yang paling besar ya, kenapa kok yang ini dipakai, karena ini bisa rotate. Jadi Anda bisa lihat, ini tidak center, artinya apa? Ini harusnya kayak yang kemarin saya review di Bisma Andatan, itu sebenarnya mekanisme putarnya dari high, ya, kursinya juga dari high. Jadi ini bisa muter-muter, bisa 45 derajat, 90 derajat. Nah, yang saya mau bilang bahwa, ukurannya ini, produknya H ini nggak cocok kalau dipakai Pak H maupun saya. Ada ketidakcocoknya sedikit. Kenapa? Nah, karena di sini nih. Kalau saya duduk gini, pantatnya itu di paling belakang, ini kan harusnya nyaman, ya toh. Tapi senderannya ini kena bahu karena ukuran yang jumbo ini. Jadi yang salah bukan bangkunya ya. Karena bangku ini di riset menggunakan rata-rata ukuran tubuh orang Indonesia. Nah ini nggak tahu kok, saya sama Pak Haini kebetulan nggak tahu, pakai citaannya citaan Londo ya. Jadi pas citaan entek pakai yang ini mentok di sini. Tapi, nah, ngakalinya gimana? Ini direbahin sedikit, direbahin sebentar. Begitu. Rebahin gini ya. Nah, begitu direbahkan, ini enak banget, pas. Ya, nah. Tonjolan ini memang untuk menjaga supaya kita tidurnya enak, enggak kotak-kotak jatuh-jatuh gitu loh. Ya. Jadi kalau kita pakai ini, yang saya pikirkan sekarang, ngirit, enggak usah ngasih bantal. Dan Anda enggak usah beli bantal, bawa bantal dari rumah, karena ini udah enak. Tiduran, senderan aja ke sini, ya kan, ke kanan atau ke kiri. Dan untuk wanita ya lebih aman, Anda tidak akan disenderi penumpang di sebelahnya Anda. Edok-edok ngantuk terus, maaf mbak, gitu kan. Tidak bisa dimodus ya. Tapi kalau yang standar, nah bangku yang pernah saya pakai itu yang ini. Standar, untuk yang pariwisata ya. Ini sudah ada tapi kurang terasa. Ya.
sama mungkin juga size nya ini kalau duduknya gini nggak enak karena lumbarnya nggak kesupport, nggak pas, jadi tetap gini lah. Ini di pundak sini harus di apa, reclining sedikit ya, itu dari bentuk desainnya memang seperti itu. Ini salah satu keunggulan produknya Rimba Kencana ya. Dan dia juga udah punya yang elektrik, jadi ini juga yang elektrik tapi nggak ditancepin. Di tempat lain ada yang dibuat demo, biasanya kalau di pameran dibawa ya. Nanti kalau kita bisa kita akan review yang elektrik, sama kita akan lihat space-nya tadi kalau kita atur sesuai gambaran yang di print tadi gimana ya. Yuk. Oke, ini speknya yang elektrik ya. Jadi ini yang 52 elektrik. Di sini nih ada setelannya. Loh, tuh. Wah, enak. Nah, ini mundur gini baru pas. Ini maksimalnya segini. Kaki maksimalnya segini ya. Tapi emang ini rasanya kalau tumitnya enggak nangkring ya agak aneh. Jadi kayak keplek-keplek gitu kan. Itu. Jadi ide yang dari Pak Rosso itu bagus banget ya. Oke. Ini, nah sekarang kita akan lihat kalau ini ditata sesuai apa? Sesuai gambar yang tadi gimana? Harusnya seperti ini. Bentar. 2 hours later. Kita akan lihat ya. Tadi menurut gambar harusnya ada yang 830. 830 itu diukur dari satu titik yang sama. Jadi misalkan gini. 830 berarti ini 83 cm. Berarti kurang mundur ya. Kurang mundur. Enggak, yang itu diem, ini mundur. Terus sampai di sampai ini dilanjut Pak Yohan. Ini sampai 83. Ya. Nah. Oh. Enggak apa-apa, santai ya. Ini saya duduknya seperti ini. Nah. Ini 83 untuk ukuran jumbo cukup nyaman ya. Nah, sekarang kita cobanya gini. Kalau depannya yang duduk jumbo, jumbo di belakang gimana? Ini kan kalau duduk kan saya harusnya kalau reclining enggak enak. Nyamannya kan harus reclining gini. Ya toh. Ya enggak, yang saya bisa cukup nyaman. Nah, terus kalau ini masih loh, kalau ini masih oke, ruang kaki. Yang dipertanyakan kalau yang depannya itu gede, belakangnya juga gede saya. Masuknya kan susah. Kakinya langsung mentok. Apalagi kita kan kadang sungkan ya, masuk om tolong dong tegain sedikit. Enak aja. Podo bayar yo, gitu kan. Waduh, kan kita sungkan ya toh. Nah, kalau gitu kita coba komposisi yang satunya. Satunya angkanya 95. Wah, nek 95 ki yo. Nah, itu Bang Toyib langsung tahu, dia udah tahu jeroan saya. Ini 95? Ya. Waduh. Oh. Kurang mundur, kurang maju. Nah, ini soalnya miring. Ya, di... Ini? Kebanyakan. Oke, sip. Oke. Ini 95, nggak usah dicoba, secara kasat mata dan rasa aja udah, oh lega ini, ya toh. Nah, apalagi kalau dicoba. Wah, enak tenan. Coba Anda yang nyaman gimana duduknya? Wah. Oh, enak toh. Aku aja masih lega ini. Enak, Mas. Enak, Mas. Oh, iya. Yuk, langsung jalan. Mau kemana? Ini ya. Jadi kayaknya saya dapat ya bahan pemikiran lah di sini. Oke, yang penting sudah belajar. Ide-nya apa, ide? Minta ide. Oh iya. Sumbang ide. Nanti sih, bentar ya. Off the record. Oke, kalau gitu sekian dulu konten kita
karena kalau nggak dijami mungkin sampai malam di sini. Belum tadi kalau suruh review kulinernya, waduh wis. Belum nanti tambah produksinya. Belum, belum tambah produksinya ya udah. Oke, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak Pak Hai. Dan teman-teman ini di sini ya. Penutupan kalender. Hah? Kalender. Waduh. Asik. Serah terima selingannya. Serah terima. Terima kasih. Terima kasih banyak ya toh. Sip. Ini enaknya jadi YouTuber, dapat souvenir di mana-mana. Oke. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Sip. Jadi 2021 96 ganti Rimba Kencana. Sip. Tergantung mata uangnya. Sumbangan 2021 enggak pakai double leg rest. Pakai Weh, double leg race. Ini varian baru ya. Oh, karena nggak keluar. Sini langsung nganu ya. Langsung. Wes. 2021 Sumbera. Berarti sebenarnya kalau ngomong jujur nih, ngapain pakai slipper plus ya? Jujur ini. Jujur. Mending ini. Yeah.